Halo, lagi di Kamus Monster, dan kali ini kita akan membahas mengenai Gasedaguro, makhluk berbentuk skeleton raksasa yang berasal dari mitologi Jepang dengan tinggi mencapai 27 meter, yang kira-kira setara dengan tinggi bangunan ini. Raksasa tulang ini berhabitat di tempat yang dulunya merupakan medan perang dan pertumpahan darah. Gasedaguro sebenarnya berasal dari tulang belulang para prajurit yang tewas dalam perang. Kesedihan dan rasa sakit mereka membentuk sebuah energi negatif yang kuat, walaupun jiwa mereka telah meninggal dunia. Energi negatif tersebut mempersatukan kerangka-kerangka tulang para prajurit yang tewas, menjadi sebuah raksasa tulang besar yang haus akan darah manusia. Lebih seramnya lagi, Gasedaguro sendiri cukup tak terkalahkan, dan biasanya menghilang ketika energi kebencian mereka telah habis. Gasedaguro senang berburu manusia saat tengah malam. Ketika dia berada di dekatmu, kamu akan mendengar bunyi kertakan gigi. Tapi saat itu terjadi, mungkin sudah terlambat bagimu untuk lari darinya. Ngomong-ngomong, Gasedaguro mirip sebuah anime.